Empat pemuda, dua pria dan dua wanita warga Pekon Pulau Panggung, Tanggamus, Lampung diamankan aparat kepolisian. Mereka ditangkap karena telah membuat konten video jubah putih berkacamata hitam dan berkeliaran di tengah permukiman warga. Polisi juga mengamankan barang bukti mukena, kacamata hitam dan telepon genggam. Tak hanya membuat konten meresahkan, para pelaku juga menyebarkan video tersebut hingga memicu keresahan warga. Diduga keempatnya terinspirasi sosok perempuan berjubah putih meminta sumbangan yang tengah viral di Lampung dalam beberapa hari terakhir. Ini sepertinya meniru apa yang terjadi di Kabupaten Pringsewu, yaitu ada seseorang yang memakai jubah atau mukena putih berkacamata dan meminta-minta kepada warga pada malam hari sehingga menimbulkan suatu keresahan. Peristiwa ini, kejadian ini yang ada di Kecamatan Pulau Panggung merupakan peristiwa yang terakhir. Jangan sampai terulang lagi. Keempat pemuda iseng ini selanjutnya dilakukan pembinaan untuk tak mengulangi perbuatan mereka.